Assalamualaikum Mas Bro. Hari ini kita mau bikin konten ringan ya. Jadi sedikit informasi juga buat teman-teman. Buat teman-teman yang pengen ganti Eva di bagian gagang ya. Jadi yang mau kita rombak itu ini Mas Bro. Ya. Myocraft Baspara. Ini line-nya 10-16 LB ya. Ini termasuk bass taper nih, taper besar. Jadi ini bentuk aslinya. Ini joran kesayangan beliau ya. Mungkin sedikit bosan sama warna ya. Kebetulan beliau juga punya warna favorit. Nah, yang mau diganti itu ini. Ini sama ini dengan busa warna orange. Ini ya bro, warna orange. Jadi gini, yang saya mau omongin tuh gini bro. Buat teman-teman yang pengen penggantian busa, ini kan saya ganti busa tanpa ngelepas railset ya. Buat teman-teman itu, ini takutnya gini loh. Pada saat ada penggantian busa gitu ya. Blank itu kan tidak selalu rata, bro. Biasanya ada yang melebar di sini ya, membesar di bagian belakang ini. Jadi kadang windcheck ini tidak bisa keluar. Otomatis harus dilakukan pemotongan ya. Pemotongan di bagian sini, windchecknya. Nanti ada penggantian. Nah, hal-hal kecil seperti itu harus diperhitungkan, bro. Karena nominalnya lumayan juga. Karena kan tetap ini dua pieces ya kan, dua pieces. Oke lah, kalau dua pieces kan nggak begitu mahal ya. Cuman kalau dengan tipe hood seperti ini yang busa bergerak gini ya bro ya, penggantian busa itu harus melepas ring pertama bro. Untuk tipe yang dua piece ya, kalau butt join yang sambungan di sini itu nggak apa-apa, jadi tinggal kita lepas ya, kita ganti aja busanya sini. Cuman kalau yang tipe begini, kita mau nggak mau melepas ini, otomatis kan kena biaya tuh. Jadi itu harus diperhitungkan buat teman-teman yang mau ganti Eva ya bro ya. Itu aja sih sementara, nanti ini saya bongkar dulu, baru saya proses ya perakitannya. Sama nanti beberapa saya tunjukin foto joran yang sudah saya upgrade di bagian gagang ya. Jadi ada dua foto itu penggantiannya termasuk railset ya, termasuk railsetnya. Cuman waktu itu memang saya nggak sempat record bro. Oke, itu aja, kita langsung ke prosesnya aja bro. Oh iya, ini Lincoln Ensor BC bro, 1530 LB. Nanti tapi belum tahu nih saya uploadnya kapan. Oke lah, kita langsung ke proses aja bro ya. Jadi item baru yang dipakai di joran ini itu busa ya bro ya pastinya ya, karena memang kan penggantian busa sama end cap atau boot cap. Nah yang di bagian belakang itu bro, itu diganti karena sebenarnya joran ini kemarin waktu dibawa trip gitu ya, itu jatuh dari motor dan posisi end cap-nya itu kena gesekan di aspal, jadi rusak tuh. Jadi kita harus melakukan penggantian item itu, dan item itu lumayan juga sih bro sebenarnya harganya. Jadi benar-benar perhitungkan ya bro ya, apa aja yang kemungkinan nanti kalau pada saat bongkar itu ada perombakan atau penggantian bro. Soalnya walaupun bisa dibilang per itemnya itu murah, tapi kalau dikumpulin jadinya lumayan juga bro. Oh iya, kalau tadi kan saya bilang untuk penggantian busa di bagian depan yang tipe bergerak, sebenarnya bro, untuk tipe yang tidak bergerak atau yang dipaten sama blank sama bro. Jadi kalau mau ganti busa itu malah cenderung lebih sulit, karena harus ngelepas
wincheck bro, wincheck di bagian depan busa. Otomatis nanti di depan wincheck itu nanti ada wrapping juga. Belum lagi kalau stikernya itu diresin bro, otomatis nanti biayanya bisa dibilang bengkak bro. Jadi itu mungkin bisa dijadikan perhatian buat teman-teman yang pengen ngerubah tampilan di bagian gagang. Pertimbangan lain mungkin ya, karena tren yang sekarang lagi naik itu pakai railset-railset yang beredar di pasaran yang modelnya keren, walaupun nggak punya brand ya, artinya tidak ada mereknya gitu ya bro ya. Itu jangan dianggap murah ya bro ya. Beberapa itu yang secara kualitasnya bagus itu sebenarnya mahal, bahkan di atas harga railset dengan merek Fuji bro. Jadi benar-benar diperhitungkan gitu bro. Jadi kalau perlu ya tanya dulu bro, ngobrol dulu sama yang mau merubah atau sama road buildernya gitu. Nggak apa-apa kok, konsultasi dulu kira-kira worth it nggak untuk joran sampean itu dilakukan perubahan sampai seperti itu. Oke, sekian dulu video dari saya mas bro ya. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum.